baru 2 pekan sejak menggelar latihan perdananya Akademi Pahi Shang Chengmon, disambut antusiasme talenta-talenta muda di Bali yang minat bergabung. Hingga kini latihan sudah diramaikan puluhan bakat muda. Para peserta dibagi jadi 3 kelompok umur, yaitu kelompok grassroots dengan range umur 9 hingga 12 tahun, youth formative phase usia 13 hingga 15 tahun, dan final formative phase usia 16 hingga 19 tahun. Saat ini Akademi PSG masih buka untuk umum dengan biaya latihan per bulan sebesar Rp500.000. Dengan balutan seragam ala PSG, peserta Akademi berharap kemampuan sepak bola mereka meningkat di bawah gemblengan ala klub profesional Eropa. Soalnya mau coba, siapa tahu bagus, jadi bisa aja ntar jadi pemain profesional. PSG Akademi ini merupakan hasil wujud kerjasama PSG dengan Bali United. Sehingga program latihan yang diterapkan juga di bawah pengawasan langsung tim pelatih Serdadu Tridatu. Metode latihan disesuaikan dengan Akademi PSG di Prancis. Di pekan-pekan awal, tim pelatih lebih banyak memberi porsi latihan teknik dasar passing, kontrol, dan dribble. Namun dalam rencana jangka panjang, tim pelatih akan mengerucutkan program latihan dengan standar lebih tinggi kepada pemain muda yang memiliki skill di atas rata-rata. Dengan embel-embel klub ternama di Eropa, Akademi ini diharapkan mampu mencetak pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat Bali United maupun klub profesional lain di dalam maupun luar negeri. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk Net.